Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Kovo Cup Putri hari ini, Rabu tanggal 2 Oktober 2024, serta daftar klasemen, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil pertandingan Kovo Cup Putri hari ini, Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Aranmare Yamagata kalah 1-3 versus IBK Altos, dengan set skor 23-25, 18-25, 25-22, dan 15-25. Berikut ini klasemen sementara grup A Kovo Cup Putri. GS Caltex berada di posisi pertama dengan koleksi 4 poin. Diikuti Expressway Haipas pada posisi kedua, dengan 2 poin. Hyundai Hill State pada posisi ketiga, dengan 2 poin. Dan iPaper Savings Bank di posisi keempat, dengan 0 poin. Dan berikut klasemen sementara grup B Kovo Cup Putri. Hungkup Pink Spiders berada di posisi pertama dengan koleksi 2 poin. Diikuti IBK Altos pada posisi kedua, dengan 2 poin. Daejeon Red Spark pada posisi ketiga, dengan 2 poin. Dan Aranmare Yamagata di posisi keempat dengan 0 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya hari ini. Daejeon Red Spark versus Hungkup Pink Spiders, jam 17.00 waktu Indonesia Barat, Live TVRI Sports. Selanjutnya jadwal pertandingan di hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024. iPaper Savings Bank versus GS Caltex, jam 11.30 waktu Indonesia Barat, Live TVRI Sports. Hyundai Hill State versus Expressway Haipas, jam 14.00 waktu Indonesia Barat, Live TVRI Sports. Dan jadwal pertandingan di hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024. Daejeon Red Spark versus Aranmare Yamagata, jam 13.30 waktu Indonesia Barat, Live TVRI Sports. IBK Altos versus Hungkup Pink Spiders, jam 17.00 waktu Indonesia Barat, Live TVRI Sports. Demikian hasil dan jadwal Kovo Cup Putri. Terima kasih dan salam sports.